Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, PLT Bupati Kaur Herlian Mukhrim mendukung penuh pengusutan dugaan korupsi dana BOK atau bantuan operasional kesehatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kaur. Penyidikan dugaan korupsi dana BOK di Dinas Kesehatan Kaur yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kaur mendapat dukungan penuh dari PLT Bupati Kaur Herlian Mukhrim. Bupati berharap penegakan hukum pada kasus dana BOK tersebut dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau masalah itu, kita kan sudah sampaikan tetap tegas dan humanis, jadi tetap kita tunggu saja tindak lanjut dari Pak Kajari seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan semua sesuatu ada jalan keluar. Diinformasikan sebelumnya, Kejari Kaur telah melakukan penggeledahan terhadap Dinas Kesehatan Kaur dengan menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan penyidikan dugaan korupsi dana BOK Dinkes Kaur dengan total anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustriansyah, TVRI Bengkulu melaporkan.